Oke, kembali lagi di channel saya Daniel Purba. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat selalu. Untuk teman-teman semua yang baru menonton channel Daniel Purba, boleh like, komen, dan juga subscribe ya, yang terpenting. Dan juga tombol loncengnya teman-teman boleh tekan ya, supaya notifikasi seputar modifikasi mobil-mobil Daniel Purba yang dibuat ya, oke? Ikutin terus video Daniel Purba. Yuk, Oke, kembali lagi di channel saya Daniel Purba. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat selalu. Di sini banyak banget nih unit-unit ready ya teman-teman. Tinggal pilih, dan ini adalah warna-warna yang ready dari PT Bluebird sendiri ya. Untuk basicnya itu ada di tahun 2014. 2014 itu harganya 77.500, dan ada lagi di tahun 2015. Tahun 2015 itu di harga 82.500. Dan ada lagi yang terbaru teman-teman di unit tahun 2016 ya. Nah, ini tahun 2016, itu keren banget, harganya 87.500 ya, keren banget. Pokoknya perbedaannya 5 juta, itu langsung step naik per tahunnya ya, beda tahun ya. Warnanya apa aja? Yuk, lihat yuk, di sini yuk. Nah, ini warnanya adalah grey, warna abu-abu ya, basic standarnya itu seperti ini. Jika teman-teman ingin tahu basic standar itu seperti ini ya. Dan ini warna mocha nih teman-teman. Ini warna mocha nih seperti ini ya, coklat ya, keren banget. Dan juga di sini ada warna bawaan taksi Bluebird itu warnanya Red Mika nih. Ini bawaan Bluebird ya, warna taksi dari Bluebird itu Red Mika. Jadi kita ready warna Red Mika seperti ini nih. Beda dengan Red Candy ya. Nah, di sini ada Red Candy. Dan juga di sini warna silver ya. Nah, ini warnanya silver ribbon nih, teman-teman. Ini perbedaan silver antara silver dan silver stone ya. Nah, ini warna aslinya silver ribbon nih, kayak gini nih. Keren banget lah. Dan juga di sini warna red candy teman-teman. Nah, ini warna red candy itu warna special color ya, khusus. Jadi inden teman-teman, untuk warna-warna khusus seperti ini tuh inden. 1 bulan, 2 bulan ya, baru jadi bisa kita buatkan. Ini contohnya seperti ini. Dan juga di sini warna putih mutiara teman-teman. Ini warna putih mutiara ya, basic standar dari PT Bluebird sendiri itu siapkan warna-warna khusus nih. Putih mutiara, merah red mika ya. Nah, dan juga di sini ada warna hitam. Nah, ini the best-nya warna hitam yang paling laris ya. Seperti biasa di Daniel Purba ada facelift Thailand dan lain-lain modifikasi. Ini paling laris warna hitam nih, netral ya. Oke, keren banget lah. Ini warna-warnanya banyak sekali, teman-teman. Yuk, kita ke bagian interior, lihat dulu, yuk. Nah, oke banget nih, teman-teman. Dan ini adalah bagian interior standar basic unit dari X Bluebird ya. Nah, di sini masih single din nih, untuk audionya seperti ini ya, masih single din, jadi dia bisa MP3 dan juga USB aja ya, keren banget tuh. Dan juga sarung jogsetnya warnanya hitam, bawaannya memang seperti ini nih, tapi kulitnya tidak ada yang sobek nih, keren banget tuh, tebel, masih tebel ya. Dan juga fungsi-fungsi di sini masih standar semua. Dan yang paling penting adalah ini engkol teman-teman. Nah, memang standarnya Bluebird itu masih engkol ya tuh, belum power window. Jadi seperti ini nih untuk basic standarnya nih, kalau teman-teman belum tahu ya. Nah, ini engkol, masih engkol ya. Oke, keren banget lah. Plafonnya juga masih standar. Yuk, lanjut. Oke ya teman-teman, dan itu adalah bagian interior sendiri ya. Dan juga sekarang kita lanjut ke bagian depannya nih. Bagian depan sendiri standarnya itu memang seperti ini ya. Nah, ini grillnya masih bawaannya seperti ini standar, headlamp, dan juga belum ada fog lampnya ya, belum ada, masih standar. Dan juga ya pokoknya standarnya seperti ini ya, fog lampnya belum ada. Dan juga kita ke bagian samping dulu. Nah di sini yang paling penting teman-teman, standarnya basic itu memang seperti ini nih. Ini velg kaleng ya. Nah, memang velgnya masih kaleng tuh, masih bawaan taksi ya. Jadi seperti ini nih, velg kaleng, dan juga masih ada lampunya. Dan juga belum spion retract ya, masih standar, ini masih manual. Tuh, kaca filmnya juga masih bening, teman-teman. Jadi, kenapa bening? Jadi, teman-teman bisa request untuk pemilihan kaca filmnya. Mau 60%, 80% bisa pokoknya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang sendiri nih, teman-teman. Nah, bagian belakang ini
Seperti biasa, nah ini antenanya masih standarnya nih. Belum kita ganti antena sirip hiu ya. Nah ini masih standarnya basicnya seperti ini nih. Untuk antenanya masih panjang. Dan juga lampunya juga masih standar ya. Untuk emblemnya dan juga translitnya masih biasa nih warna hitam. Oke. Bempernya juga masih polos pokoknya. Nah ini basic standarnya itu seperti itu. Oke. Yuk lanjut. Oke, teman-teman semua, jika ingin memiliki unit seperti ini, langsung aja japri Daniels Rubet ya. Nggak lama-lama, WA aja di kontak Daniels Rubet ada di bawah ini. Nah, pokoknya japri aja, tinggal tunjuk warnanya apa, tahun berapa, teman-teman kirim KTP, nanti Daniels Rubet yang akan sortir unit-unitnya. Pokoknya kita pilihkan untuk unit prima, teman-teman semua ya. Dan jangan khawatir, untuk pemesanan bulan ini, teman-teman, kita servis besar ya, free servis besar, dan juga ada aki baru, dan juga sudah diganti oli. Pokoknya teman-teman semua order langsung, kita servis besar pokoknya mobilnya. Oke, yuk ditunggu semua di Daniels Rubet. Yuk, salam sehat selalu.